Penjabat Bupati Cirebon bersama dengan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon meninjau kondisi jalan rusak di sejumlah ruas wilayah timur. Kunjungan yang dilakukan oleh PJ Bupati Cirebon Wahyu Mijaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespon keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan terutama di timur Kabupaten Cirebon. Dinas PUTR Kabupaten Cirebon pun diperintahkan untuk segera mengambil tindakan dan merealisasikan perbaikan jalan rusak. PJ Bupati Cirebon Wahyu Mijaya secara responsif menanggapi keluhan masyarakat dengan meminta Dinas PUTR untuk mengatasi permasalahan kerusakan jalan. Lebih detail, PJ Bupati Cirebon Wahyu Mijaya memastikan sejumlah ruas jalan akan diperbaiki di 2024 ini. Di antaranya ruas Bojongnegara sampai Kudu Keras, Pelayangan sampai Bojongnegara, Sidaresmi sampai Pabedilan, Pasuruan sampai Tersana, dan ruas jalan Panggang sampai Tersana. Lihat dulu kondisi yang ada di beberapa ruas yang menjadi perhatian dari masyarakat. Nah, ini salah satunya. Kemudian tadi juga saya sudah komunikasi dengan Pak Kadis PUTR untuk penanganan yang pertama adalah ruasan ini, kemudian ruas-ruas yang lain. Insya Allah dalam tahun ini kita akan selesaikan untuk yang ruas ini di 3,7 km. Sementara tindakan responsif dan kehadiran PJ Bupati Cirebon secara langsung diharapkan bisa mempercepat perbaikan infrastruktur dan mengurangi dampak buruk yang dirasakan masyarakat akibat kerusakan jalan. Terlebih, jalan merupakan akses penting yang bisa mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.